Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyebut banyak kasus korupsi di PT Pertamina yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu disampaikan Ahok usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas di PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Nanti tanya ke penyidik, tapi kayaknya KPK pegang kasus banyak tuh, ujar Ahok kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 7 November 2023. Kendati begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan membeberkan kasus korupsi apa saja yang ditangani KPK di perusahaan badan usaha milik negara tersebut. Kayaknya ada lagi itu, nanti kamu tanya saja, kata Ahok. Namun, dengan banyaknya temuan kasus korupsi di PT Pertamina, Ahok mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia meminta agar setiap temuan dilaporkan ke penegak hukum.